mau dicoba kan? Coba main-main aja. Jangan sampai bekuannya enak. Ya kalau dari tanya udah kok sempat aja. Oke, jadi nanti kita tinggal di kereta pulang ke tiga di antara kita. Oke, teman-teman, sahabat keren, khususnya untuk departemen lifting ya, buat teman-teman yang belum pernah bawa keren Renov yang 150 ton, saya berbagi bagaimana sih keren Renov, terus sebelum mengoperasikan apa aja sih yang perlu kita cek ya kan, step by stepnya untuk pengecekan keren ini ya. Saksikan video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe channel saya, membantu mengembangkan channel ini. Oke, teman-teman, sudah di ruang mesin. Yang pertama fuel ya, sebelah sini ya, di bagian sebelah kiri fuel. Nah, ini untuk pengisian fuelnya, ini ada dua hose untuk in sama outnya. Kemudian switch baterai. Nah, ini memakai mesin Caterpillar tipenya C27. Starter melalui sini ya, stop emergensinya, terus baterai, temperatur oil, panas, terus fuel, RPM. Terus kita di sini untuk sistem-sistem ininya, solenoidnya ditaruh di sebelah sini ya. Terus sebelah sini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 solenoid. Saya juga baru pertama kali membawa keren ini. Jadi saya komen di bawah apabila review ini ada yang kurang dari saya. Terus ini fuel pump-nya, kalau masuk angin dipompa di sini ya. Terus ini sondingan oli di sebelah kanan ya. Kalau kita masuk ke ruangan, ini sondingan oli mesinnya. Kita ke sana lagi, ini turbo ya. Ini turbo. Nah, terus kita ke sini lagi, ini dekat dengan antara engine dengan radiator ada lubang untuk pengisian oli ya, ini radiatornya. Engine, gearbox, ini pompa 1 2, ada 3. Nah, ini yang satunya. Terus kita ke sini, ini ada sondingan oli untuk gearbox ya. Tuh gearbox. Ini tahu pasti kan, ini pasti box baterai ya. Box baterai. 24 volt. Dia memakai 2 baterai. Terus filter fuel. Kemudian ini sounding oli ya, oli mesin. Terus itu filter oli ada 2 juga. Nah, terus ini panel-panel ini untuk menghidupkan semua power supply ke sini ya. Untuk mengecek radiator, jadi kita harus menggunakan tangga, makanya saya ada kasih tangga di sini untuk bisa naik ke atas ya kan, radiator, air radiator di atas seperti itu. Sekarang kita keluar menuju ke boom. Nah, ini
biasanya sih kalau untuk kerja saya memakai RPM 1800, terus keluar dari engine room ini ada saklar. Ini saklar untuk mematikan lampu yang ada di engine room. Sekarang kita keluar untuk yang lainnya. Yang di atas itu tangki untuk oli hidrolik. Itu ya powernya ya. Voltsnya 460 volts. Danger tegangan tinggi. Ini ada panel box. Ini untuk mengantar listrik dari bars ke crane. Jadi kita ngidupin di sini nih dengan tuas ini nih. Ini kalau kita kebawahin gini dia posisinya hidup, tapi kalau kita angkat ke atas begini dia posisinya mati di sini. Ini yang dikirim powernya, tegangan listriknya yang dikirim dari akomodasi ke sini ya, ke crane ya. Semoga bermanfaat khususnya teman-teman crane operator, bagian-bagian crane nov yang 150 ton pedestal. Seperti itu, belum melakukan pekerjaan, kita melakukan checklist dulu. Yang pertama, kita ngecek fuel tadi. Kemudian kita mengecek oli mesin, oil engine. Kemudian kita ngecek oil gearbox. Kemudian kita ngecek oli hidrolik yang ada di tank atas tadi. Kemudian kita ngecek semua oil level yang ada di drum masing-masing, seperti auxiliary, main hoist maupun juga boom, semua ada oli levelnya. Itu oil level yang untuk di setiap drum, itu gearbox untuk putaran gigi yang ada di drum ya. Seperti itu. Dia ada semacam kayak oil levelnya tuh jelas ya, kaca. Nah, itu terlihat low, high, medium, itu ada. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang lebih berpengalaman dalam hal mengoperasikan crane nov ini. Saya baru mengoperasikan crane ini. Mungkin yang saya berikan ada yang kurang lengkap, bisa di komen di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya nanti akan saya buat review masalah pengoperasian crane-nya. Sekali lagi buat teman-teman, mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini. Saya akan selalu memberikan informasi ataupun video-video tentang crane maupun pekerjaan crane. Untuk next videonya saya akan membuat video bagaimana cara mengoperasikan crane